Resmi Linda Ariesta. Video aku kali ini, How Red Hot Deal Sogo Product MAP. Kira-kira apa aja ya barang-barang yang aku beli? Saksikan ya, let's keep on watching! Produk-produk yang aku beli di Sogo Red Hot Deal ya. Sekarang aku langsung membukanya aja ya. Produk yang pertama, aku membelinya dari brand Zara. Dan ini dia barang yang aku beli ya. Ada 3 buah barangnya. Oh ya, di sana yang lagi sale itu produk-produk dari MAP. Di antaranya adalah seperti kayak Mango, ada Pull & Bear, Benska, kemudian juga ada Zara, ada Tommy Hilfiger, kemudian juga ada Calvin Klein.
Marc Spencer, Lacoste, Massimo Dati, Topman, dan masih banyak lagi. Jadi kalian bisa kesana ya guys untuk melihat dari brand-brand tersebut. Produk yang aku beli dari brand Zara, yang pertama ini ada mini shirt atau rok mini ya, rok pendek. Seperti ini bentuknya dan bahannya dari sifon. Kemudian juga ada motif kembang ya, kalian juga bisa kelihatan kan guys. Kemudian juga di sini ada kancing-kancing. Kancing-kancingnya ini ada 4 buah yang berbentuk seperti bling-bling. Ini untuk posisi yang depannya. Kemudian di sampingnya ada resetting. Lancar ya resettingnya, ada resetting Jepang. Dan di belakangnya modelnya seperti ini, tetap dengan model yang berundak-undak atau di sini ada rempel-rempelnya yang berbentuknya miring ya untuk rempel-rempelnya semua. Sedangkan bahannya sendiri ini bahannya dari bahan sifon. Kemudian juga di sini tertera harganya Rp79.900 dan buatannya masih buatan Maroko ya, karena ini ukurannya aku, jadi ukurannya S ya yang aku ambil. Di sana juga masih banyak untuk ukuran-ukurannya, tetapi ukurannya yang dia masih ada ready stock aja ya untuk di sana. Dan ini menurut aku bagus guys dengan motifnya yang kembang-kembang seperti ini. Dengan harga Rp79.900, menurut aku ini worth it banget membeli rok mini ini. Nanti aku akan coba ya. Produk yang kedua masih dalam brand Zara ya. Ini barangnya. Aku membeli sweater. Sweaternya ini warna merah. Kalian kelihatan kan guys? Ini sweater tapi di sini ada motif yang bolong-bolong ya. Mungkin kalau di kamera tidak begitu terlihat, tapi aslinya ada motif bolong-bolongnya. Ya kalian di sininya, ini motifnya rata sweaternya. Ini bahan sweater rajut. Untuk yang di pinggirnya juga ada bolong-bolongnya juga ya modelnya. Pinggir kiri dan pinggir kanan. Ini sweater yang untuk lengan pendek. Belakangnya seperti ini. Untuk di belakangnya tidak ada bolong-bolongnya, hanya yang bagian depan dan sampingnya aja yang ada bolong-bolongnya. Lalu aku beli dengan ukuran L. Kemudian harganya Rp109.900. Di sini buatan China ya. Oh ya guys, semuanya barang aku beli ini kebetulan tuh diskon semua. Jadi bukan harga sebenarnya, dengan harga contohnya ini harganya Rp119.900. Bukan aslinya harganya Rp119.900 ya. Ini semua harga yang sudah hot deal, udah yang diskon besar-besaran. Makanya aku bilang ini worth it banget. Dengan harga Rp109.900 kalian dapat menggunakan membeli produk dari sweater ini. Lalu produk ketiga yang aku beli masih dalam brand yang sama, masih brandnya Zara, yaitu t-shirt. T-shirt berwarna pink ini dengan harga Rp79.900. Untuk bahannya sendiri, ini t-shirtnya lengan pendek ya, kalian bisa lihat ya, lengan pendek. Kemudian juga ada kerahnya di sini. Dan ini polos ya, tidak ada motif sama sekali. Ada kancingnya dua. Di sini terlihat merek Zara, masih buatan yang Bangladesh. Kemudian juga di sini ada kan tulisannya polo shirt. Jadi bahannya masih bahan polo ya. Dan dengan harga Rp79.900, ini sangat worth it banget. Ini aku beli dengan ukuran XL. Dan ini bagus ya, warna pinknya yang berwarna soft dan bahannya juga untuk bahan polonya lembut kok. Jadi kalian bisa beli ya produk ini. Produk selanjutnya, aku membeli dari brand Stradivarius. Aku beli 2 buah ya. Nah ini dia barangnya guys, ada 2 dari brand yang Stradivarius. Produk yang keempat, aku membeli dari brand yang Stradivarius tadi. Ini dia barangnya guys. Di sini ada rok mini shirt.
dari bahan denim jeans seperti ini. Di sini terlihat jelas ya, warnanya biru ya, karena ini jeans, jadi otomatis denim jeans jadinya biru seperti ini. Dan terlihat klasik banget ya, tetapi ada aksen-aksen. Di sini ada aksen pearl, kalian bisa kelihatan kan dengan jelas, dan ada bling-blingnya juga ya seperti ini. Kemudian aku membelinya dengan ukuran yang 34 dengan harga Rp69.900. Di sini juga di kancingnya ada brandnya ya, Stradivarius. Kemudian untuk resetingnya, aku coba dulu nih. Oh ya, ini ada kantongnya ya, kiri kanan. Nah, udah aku buka, lancar ya. Untuk kancingnya juga lancar. Untuk resetingnya maksud aku. Kemudian juga kantongnya tadi kiri kanannya ada ya. Ini untuk kiri dan yang ini yang kanannya juga ada. Untuk tampak belakangnya, tampak belakangnya seperti ini, ada kantongnya kiri dan kanan. Jadi ini bukan aksen doang, tapi ini bisa kalian pergunakan kantongnya. Menurut aku dengan harga Rp69.900, ini udah harga diskon Hot Deal ya. Ini sangat worth it banget loh dengan produk yang bagus seperti ini. Dan ini bentuknya fashionable banget. Dan kalau kalian gunakan, ini bagus banget loh untuk bahan denim jeans seperti ini. Produk yang kelima, aku membeli masih dari brandnya Stradivarius. Ini ya barangnya, celana panjang yang bermotif bunga-bunga. Celananya ini bahannya bahan katun yang street. Coba ya aku buka dulu. Motifnya bagus banget ya guys. Kembang-kembangnya berwarna-warni. Kemudian juga di sini untuk tampak depannya ada kantong kiri kanannya ya. Dan ini kantong ini kiri kanan ada. Kemudian juga dapet kancingnya juga untuk kancing pengganti jika kancingnya ada yang hilang. Kemudian aku coba resetingnya, lancar ya. Lalu dapat ikat pinggangnya juga nih. Nih ikat pinggangnya warna hitam, ini dapat ikat pinggang. Untuk di belakangnya ada aksen kantong, tapi ini nggak ada kantongnya ya, hanya aksen aja. Yang kiri maupun yang kanan. Untuk modelnya juga model yang slim. Di sini ada namanya Chino Slim. Kemudian juga ini buatan Myanmar, ukurannya 36. Dan untuk harganya Rp119.900. Ini harga yang sudah hot deal ya, yang sudah diskon besar. Menurut aku dengan harga Rp119.900 ini dapat celana panjang yang worth it banget. Dan ini bahannya street banget ya. Nah jadi ketika kalian gunakan, jatuh di kaki kalian ini bagus karena berbahan street, jadi mengikuti tekstur tubuh kalian. Produk yang terakhir, aku membeli dari brand Bershka. Barangnya seperti ini ya.
kalian itu ada tips and trick dari aku. Yang pertama, kalian harus datang lebih awal. Jangan ketika sore atau malam hari baru kalian datang. Karena di sana ada antrian yang bertahap. Karena social distancing, jadi antriannya juga dibuat bertahap. Jadi ketika ngantri, kalian itu harus datang lebih awal atau ketika mall buka, kalian udah datang. Kemudian kalian harus membawa tim atau teman atau rekan kalian atau saudara kalian. Karena di sana kebanyakan orang yang datang itu nggak sendiri biasanya. Biasanya mereka datang berdua sampai berlima orang. Kemudian juga mereka ketika masuk nanti langsung berpencar. Jadi langsung mengambil barang-barang apa yang mereka butuhkan atau pesanan barang orang lain. Karena banyak yang datang ke sana itu orang-orang yang untuk dijual kembali barang-barangnya. Atau banyak juga untuk yang pekerjaannya just tip, itu banyak banget ketika aku datang ke sana. Jadi mereka langsung berpencar antar temennya. Dan yang ketiga, jangan lupa itu ada antri ketika di kasir. Jadinya salah satu teman kalian atau kalian satu orang bisa mengantri di kasir. Nah, teman-teman yang lain masih bisa berbelanja. Jadi bisa lebih efektif waktunya dan tidak terlalu panjang untuk antriannya. Jadi bisa berbarengan ketika proses pembayaran. Kemudian kalau kalian kesana itu harus tahu ukuran lingkar pinggang kalian, ukuran lingkar dada kalian ataupun lingkar pinggul kalian. Karena apa? Ketika di sana kalian nggak bisa mencoba pakaian tersebut, jadi no fitting ketika di sana. Jadi kalian berangkat kan harus tahu ukuran tubuh kalian. Ada alternatif lain, yaitu kalian bisa bawa meteran kain. Jadi ketika di sana kalian bisa mengukur ukuran pakaian yang kalian inginkan. Karena biasanya tiap ukuran kan tiap brand suka berbeda-beda tuh. Meskipun nomornya kalian sama, tapi ukurannya suka berbeda. Makanya kalian bisa pergunakan meteran untuk mengukur pakaian tersebut. Kemudian di sana juga no fitting, no refund, dan no exchange. Jadi kalau barang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali atau dikembalikan. Kemudian jika kalian beli di store seperti aku ini, aku belinya di store, kalian itu dapat barang-barang yang original, udah pasti. Jika kalian beli di marketplace, itu belum tentu kalian mendapatkan barang-barang yang original, kecuali kalian pesan di marketplace yang websitenya berdasarkan brand tersebut, atau misalkan di brand dari websitenya MAP-nya sendiri, seperti itu. Tapi jika kalian nggak ngerti atau kurang ngerti dari marketplace, mana sih yang original, mana enggak, lebih baik kalian beli di store, kemudian pas lagi ada sale, kalian datang ke sana. Jadi kalian dapat produk yang original. Mudah-mudahan tips dan trik dari aku, jika kalian ingin berbelanja di Red Hot Deal yang ramai dan banyak antriannya, dan kalian juga harus bersabar. Intinya kalian harus bersabar. Kenapa? Karena ketika di sana ramai, kalian harus mencari-mencari barang, dan itu kalau kalian tinggalkan barang tersebut yang kalian suka, nanti bisa diambil sama orang lain. Jadi kalau kalian kesana, ambil barang tersebut, kemudian kalau perlu sama hanger-hangernya juga ambil aja dulu, nanti dimasukkan ke dalam kantong. Nah, terus untuk kantongnya itu nanti baru kalian lepas-lepasin tuh untuk hanger-hangernya. Nah, yang penting kalian udah masukin ke dalam kantong belanjaan kalian, karena kalau ditinggalkan langsung direbut sama orang lain yang pada ngantri untuk mengambil. Terus untuk size-nya sendiri, di sana itu untuk size-nya nggak banyak pilihan ya. Jadi size-nya berdasarkan barang-barang yang ready pada saat itu aja. Nah, jadi kalian mesti pintar-pintar mencari barang yang lain. Dan biasanya store-nya akan mengeluarkan barang lain ketika barang yang udah kita lihat itu sudah mulai habis. Baru mereka keluarkan lagi barang-barang yang berikutnya. Jadi sesuai dengan ukuran yang ada di display aja. Demikianlah haul Red Hot Deal Sogo dari aku. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi bagi kalian semua guys yang ingin belanja Red Hot Deal di sana. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen video aku yang positif,
share video aku ke rekan-rekan kalian sehingga rekan-rekan kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari aku, dan klik gambar loncengnya sehingga kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. See you in the next video. Thank you. Bye.